Ya, pemirsa, 193 narapidana di kelas 2B Morobulian memperoleh remisi dalam rangka HUT RI ke-74. 6 orang napi diantaranya dinyatakan langsung bebas. Penyerahan remisi dilakukan langsung oleh Bupati Batanghari Syahirsah. Bupati Batanghari Syahirsah menyerahkan remisi secara simbolis kepada narapidana dan anak pidana di lapas kelas 2B Morobulian. Pemberian remisi dilaksanakan langsung usai upacara bendera HUT RI yang ke-74. Terdapat sebanyak 193 narapidana dari 281 penghuni lapas kelas 2B Morobulian memperoleh remisi. 6 orang narapidana diantaranya yang mendapatkan remisi ini dinyatakan langsung bebas. Penyerahan remisi kepada 6 orang tahanan yang dinyatakan bebas tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Batanghari Syahirsah. Kepala Lapas Kelas 2B Morobulian Dwi Santosa mengungkapkan, remisi ini merupakan suatu hak yang wajib diterima oleh narapidana yang telah memenuhi syarat. Kepada narapidana yang mendapat remisi langsung bebas diharapkan tetap berkelakuan baik. Dapat remisi untuk hari ini kita ada 193. Dan yang bebas langsung RU2 itu ada 6 orang. Yang bebas langsung pada narapidana kita harapkan supaya kembali ke masyarakat, tidak melanggar hukum lagi, bisa cepat bersosialisasi ya, cepat menyesuaikan diri dan jangan lagi mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan. Salam juga buat keluarga yang di rumah. Bupati Batanghari Syahirsah menanggapi pidato Kemenkumham Republik Indonesia yang disampaikannya. Permasalahan yang paling mendasar pada setiap lapas khususnya di lapas kelas 2B Morobulian saat ini yakni masalah overkapasitas penghuni lapas. Syahirsah menegaskan pemerintah Kabupaten Batanghari akan siap membantu pembangunan gedung lapas yang baru. Dalam sambutan tadi jelas problem yang menonjol sekarang di pada setiap lapas, termasuk lapas ini tentu saja hampir 2 kali lipat dari kapasitas yang daya tampung yang sebenarnya. Nah, terkait dengan itu, kalau dari pemerintah daerah selalu bekerja sama dengan lapas, apa yang diperlukan lapas kita bantu sepenuhnya. Purwadi Firdaus, JEK TV melaporkan.